Masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-17 tahun 2024 di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu malam. Selain Presiden, acara ini juga turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk PJ Gubernur Jawa Tengah, Menpora, dan Menko PMK. Pembukaan dimeriahkan dengan berbagai atraksi seperti musik, tari, defile kontingen, serta pembacaan janji atlet dan wasit. Perhelatan olahraga tingkat nasional ini diikuti oleh sebanyak 35 kontingen yang berasal dari 35 provinsi dengan total atlet dan ofisialnya sebanyak 5.178 orang. Mereka akan berlaga untuk 20 cabang olahraga yang dipertandingkan hingga 13 Oktober mendatang. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa bangganya terhadap prestasi luar biasa para atlet disabilitas nasional. Presiden mengapresiasi pencapaian para atlet Indonesia di kancah internasional, termasuk keberhasilan menjadi juara umum ASEAN Para Games 3 kali berturut-turut pada tahun 2017, 2022, dan 2023. Presiden mengingatkan bahwa Peparnas tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi panggung kesetaraan bagi seluruh atlet disabilitas untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka. Mari kita sukseskan Pekan Paralimpiade Nasional ini yang tidak hanya sebagai ajang untuk melahirkan atlet-atlet potensial dan para pencetak rekor-rekor baru, tapi juga sebagai panggung kesetaraan bagi para seluruh atlet penyandang disabilitas untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Mari bertanding dalam suasana persaudaraan dan berjuang dengan semangat sportivitas. Kita beralih ke informasi kesiapan pengamanan pilkada. Sidokes Polres Pamekasan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap petugas kepolisian yang melaksanakan piket di kantor KPU, Bawaslu, dan gudang logistik pemilu guna memastikan petugas yang terlibat operasi Mantap Raja dalam keadaan sehat dan siap bertugas. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh tim Dokes Polres Pamekasan, meliputi pemeriksaan menyeluruh mulai dari pengecekan tensi, suhu tubuh, dan lain sebagainya, serta pemberian obat dan juga vitamin. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua petugas piket dinyatakan sehat secara umum, tidak memiliki penyakit menular, dan tidak memiliki riwayat penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jaga. Kasidokes Polres Pamekasan melalui Kasihumas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiyarto, mengatakan pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan guna menjamin kesehatan dan keselamatan petugas piket pengamanan pilkada dalam melaksanakan tugas. Petugas piket memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas pengamanan tahap pilkada 2024. Oleh karena itu, kesehatan mereka harus terjaga agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dalam rangka cooling system untuk mewujudkan Pilkada Kabupaten Tuban yang aman dan damai, Polres Tuban menggelar kegiatan doa bersama elemen perguruan pencak silat wilayah Kabupaten Tuban di Mapolres setempat pada Jumat lalu. Dalam sambutannya, Kapolres Tuban AKBP Oscar Syamsuddin mengajak seluruh elemen yang hadir untuk ikut menjaga situasi Kamtibmas kondusif di Kabupaten Tuban, terutama menjelang agenda pelaksanaan pilkada serentak. Menurutnya, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari seluruh elemen masyarakat, salah satunya dari pihak perguruan pencaksilat. Ia berharap wadah silaturahmi ini menjadi sarana evaluasi kejadian-kejadian yang bisa mengganggu keamanan. Kapolres berpesan agar masing-masing perguruan melalui ketuanya dapat menularkan pesan-pesan dari kepolisian kepada anggotanya dengan caranya tersendiri. Sementara itu, Ketua IPSI Kabupaten Tuban mengajak seluruh perguruan silat untuk saling bergandengan tangan dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.
Kemudian kalau di tingkat perguruan kami juga melakukan upaya untuk pendekatan secara personal dan secara perguruan, sehingga paling tidak dengan upaya itu ada langkah tidak lanjut yang lebih. Jadi secara prinsip, apa yang dirasakan oleh Bapak Kapolres ini kami ini sebagai sebuah amanah yang baik untuk kita tindak lanjut bersama. Sementara itu di Jawa Tengah, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan dan jajarannya menggelar komunikasi dengan warga seusai sholat subuh di Kecamatan Jepara Kota pada hari Sabtu lalu. Kegiatan yang dikemas dengan safari subuh ini bertujuan untuk menjaga Kamtipmas. Usai pelaksanaan salat subuh di Masjid Agung Baitul Makmur, Kapolres Jepara menyempatkan diri menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada jemaah. Kapolres juga menghimbau agar selalu mengawasi dan melaporkan ke pihak kepolisian jika menemukan perilaku yang menyimpang seperti pengedar atau penyalahgunaan narkotika. Kapolres juga mengajak warga masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas. Hal ini agar kondisi menjelang digelarnya pemilu kepala daerah yang akan datang tetap kondusif. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan secara simbolis Kapolres Jepara kepada takmir masjid dan pembagian bantuan sosial berupa 20 paket sembako kepada masyarakat. Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 di Alun-Alun Engku Putri Kota Batam. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.